وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing menjilat air dalam suatu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. An-humrana maula Utsman bin Affan أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran, bekas budak Utsman bin Affan, pernah melihat Utsman meminta air wudu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada 2 telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu, beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini, lantas bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.